Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Saya Alfonsa Maria Deli Guari Winis Rikani Timur Kobesi, NIM 19120050 dari Program Studi Teknik Informatika Strata 1 Stikom Uilindo Kupang. Nah, pada video kali ini saya akan membuat tutorial membuat website profil diri dengan menggunakan Wix. Mungkin teman-teman bertanya-tanya apa itu Wix. Jadi Wix itu adalah sebuah platform berbasis cloud yang bisa digunakan untuk membuat website. Jadi tidak perlu paham coding. Pengguna website builder ini akan bisa segera mendapatkan website idamannya dengan mudah. Nah, penasaran nggak? Oke, kita langsung saja buka Chrome. Kemudian kita pilih akun dulu. Kita klik di sini wix.com. Nah. Oke, jadi di sini kita sign in. Kemudian kita tinggal pilih continue with Google. Pastikan teman-teman semua itu sudah punya akun Google biar lebih mudah sign up loginnya ya. Oke, harap tunggu sebentar. Nah, kenapa dia tampilannya seperti ini? Soalnya saya sudah pernah melakukan percobaan ya dengan website Wix ini. Oke, sekarang kita pilih ini, kemudian create new site. Jadi Wix ini memiliki tools yang ramah pengguna karena hanya perlu melakukan drag and drop untuk memodifikasi website seperti yang diinginkan. Nah, karena kita mau buat profil diri, jadi di sini kita pilih portfolio saja ya. Kemudian next, oke. Sekarang kita edit template. Teman-teman perlu tahu kelebihan yang dimiliki dari Wix ini adalah dia memiliki koleksi template website yang beragam. Nah, jadi ini bisa jadi pilihan oleh pengguna nih. Ini tersedia lebih dari 500 pilihan template ya. Pokoknya dari website pariwisata, kecantikan, kesehatan, toko online dan masih banyak. Kemudian fitur drag and drop yang mudah digunakan. Kecepatan websitenya itu sangat baik. Dilengkapi tools SEO. Nah, sekarang kita kan mau buat profil diri tuh. Jadi kita cari dulu ya. Apa ya yang bagus menurut teman-teman? Kita cari dulu. Banyak nih templatenya nih. Sebentar. Sebentar ya. Ini saja mungkin ya. Oke, ini aja. Edit, kita pilih edit. Kita agak menunggu ya. Agak lama ya guys. Oke. Ini ada fitur-fiturnya. Yang pertama ini kita ganti dulu namanya nih. Winnie Kobesi. Fontnya ini kita kecilkan sedikit. Atau ya. Nah, fiturnya ini kita agak geser ke sini. Oke. Ini kondisi. Nah, sini kita change image dulu nih. Kita cari foto nih.
kita upload media, kemudian upload from komputer. Kita cari dulu ya. Oke, open. Kita pilih salah satu foto. Misalkan ini saja. Kita coba dulu bisa tidak ya. Terus match. Bisa. Oh. Ulang ya. Tapi sepertinya kita ganti dulu. Upload. Coba kita cari foto yang pas gitu. Nah, ini nih. Hello. A bit about me. I'm a student. Bentar ya. Oke. Sebentar-sebentar apa ya? Fufufufu. Ya, itu ditanya. I'm a student. Click her to edit me. Oke, jadi di sini kita edit atau gini aja deh. Ini. Oh, salah ya. Ya, gitu aja deh. Ini. I come from Kevin Nano. Now Kevin Nano, now I live in Kayu Putih. And my hobby and my hobby is playing badminton. Jadi saya ini adalah waktu SMA itu kan saya adalah anggota pemain klub bulu tangkis. Jadi di sini kita buat dulu. I was a member of player in badminton club when I was in high school. Nah, kemudian di sini udah. Oh ya, untuk fontnya di sini kita ganti. Kosong delapan tujuh delapan tujuh lima satu delapan dua tujuh empat enam. Oke. Kita lanjut ke sebelah sini, email Alfonsa Maria 00 at gmail.com. Oke, follow me in Twitter. Jadi di sini ini kita hapus saja, terus di sini kita
Sebentar ya. Ini kita simpan nama Instagram aja ya di sini ya. Ini OBC. Gitu ya. Ya, double E. Oke. Okay. Nah. Oh ya. Jadi di sini ada home. Resume ini kita delete aja ya. Kemudian ada project. Nah, ada project. Jadi di project ini, nah, jadi di project ini saya mau masukkan link apa ya? Link website yang sudah pernah saya buat. Jadi di sini kita klik persona prote dao 19.12.00.50 .my.id. Oke. Nah, ini nih website saya nih. Jadi di sini kita copy linknya. Kemudian di sini project, di sini saya punya project website pariwisata. Nah, jadi sini kita edit dulu website pariwisata itu. Situs web perjalanan, apa ya? Si sebuah situs web. Oke. Sebuah situs web pada World Wide Web yang didedikasikan untuk perjalanan wisata. Oke. Jadi kita jadi di sini saya tampilkan linknya, link dari website saya ya. Oke. Kemudian di sini kita masukkan foto nih. Fotonya ini, kayaknya kita masukkan ini saja ya, atau gimana? Coba kita tes dulu. Oke. Nggak bisa ya. Ya udah deh, ini kita pakai saja foto yang sedang melakukan perjalanan ya, website pariwisata. Kayak misalkan ini. Ini di sawah. This image. Ini editnya gimana ya? Nah, ini. Nggak dapat ini ya. Cancel aja deh. Kita ganti. Kita ganti. Change image. Sebentar di sini. Karena ini adalah website pariwisata. Jadi untuk pesona retno ini sebentar nih. Kita print screen dulu. Kemudian sebentar ya. Oke. Kita upload media. Upload from komputer. Kemudian kita upload ini dulu ya. Nah, use image. Nah, ini tampilan website pariwisatanya. Kemudian, oh iya ya, ada lagi nih. Project yang kedua itu siap mas. Sebentar ya, apa namanya? Website saya. Sebentar.
Oke, yang kedua ini adalah website. Website siap. Nah, jadi ini merupakan website tentang sistem informasi aspirasi sistem informasi aspirasi. Nah, sebentar ya. Siap Mas ya. Website siap Mas. Sistem informasi aspirasi masyarakat. Masyarakat. Nah, ini dibuat oleh saya sendiri ya. Kemudian saya cantumkan linknya. Siap Mas 19.12.00.50. .my.id. Oke. Kemudian di sini kita masukkan foto dari tampilan awal websitenya. Kita upload media dulu. Upload from komputer. Kemudian di pictures. Nah, ini nih. Oke. Capture ini, choose image. Nah, jadi ini nih tampilannya. Kemudian ini hapus aja ya. Oke, apa saja? Oke. Kayaknya cuma oh ini. Kontak. Nih, poinnya ini kita masukkan nomor saya. Kosong delapan tujuh delapan tujuh lima satu delapan dua tujuh empat enam. Oke, emailnya. Hansa Maria at gmail.com. Oke. Kayaknya ini kayak gini aja ya. Oke. Kita save. Kemudian sini kita edit ya. Oh, nggak bisa ya. Oh, biar kayak gitu aja deh. Oke. Dan sekarang kita publish. Nah, kita telusuri website kita. Oke, editor. Hello, I'm Winnie. Come from Kepomenanu. Now I live in Kaiput and my hobby is playing badminton. I was a member of player in badminton club when I was in high school. Di sini sudah muncul foto saya. Kemudian di sini kontaknya sudah ada, kontak-kontak saya. Sekarang kita pilih resume ini ya. Project-project saya. Nah, di sini saya sudah ada project pariwisata, kemudian project sistem informasi aspirasi masyarakat. Teman-teman kalau mau buka, tinggal ini nih, salin aja linknya ini. Oke. Oke, hanya itu penjelasan singkat dari saya tentang membuat profil diri di Wix. Sekian dan terima kasih. Semoga berguna.